dipanggil datang dong. Dia tadi lagi tiduran loh. Lagi tiduran dipanggil langsung datang loh. Jawab. Ini kak mana nih guys? Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini. Semoga sehat selalu, panjang umur, berkah rezeki dan bahagia keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi lagi requestan daripada kawan-kawan sekalian guys ya. Ini daripada channel Ihsanuddin ya, suami daripada Yayasi Rizkia guys ya, dan masya Allah banyak juga yang request kepada saya di Instagram. Jadi banyak mungkin juga fans-fans daripada Abang Ihsan dan juga YS Rizkia ini yang ingin melihat reaksi saya ketika saya menonton gitu kan. Tanpa berlama-lama, jom kita tengok videonya guys. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe kepada channel Ihsanuddin dulu. Oke, terima kasih. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua. Jawab. Ini kak mana nih guys? Pokoknya berlanjut lagi cerita vlog kita perjalanan selama di Malaysia. Dan kali ini kita ada di Padang Savana. Wah, enggak dong. Oh, ada sapi. di mana ya ini? Di sini benar ya, di House of Kambing. Nah, kita mau makan dulu setelah tadi putar-putar Putrajaya ya. House of Kambing ini cukup terkenal tempatnya di sini ya. Ini di dalam kampus Universitas Putra Malaysia, teman-teman. Oh, jadi betul. Katanya dulu pas zaman COVID di sana dipakai buat pasien-pasien COVID karena rumah sakit tidak mampu menampung, akhirnya dipakai di halaman parkir atau apa itu, ada padang luas tadi di sana dijelaskan sama abangnya. Dan ini kita sampai di tempat ini kambing atau sapi sih? Kambing. Kambing. Dan ini ada kambing-kambing yang lagi diangon, dan itu ada unik satu ya, ada unta di sana. Nah, mungkin saya bisa zoom ya. Oh, ada unta. Nah, teman-teman nampak nggak? Nah, ada unta di sana. Kok bisa? Ini seperti di Arab kita ya, seperti di Timur Tengah ada unta satu. Tapi sayangnya cuma satu ya. Harusnya bisa banyak nih. Kok bisa gitu? Tidak ada teman dia. Kasihan si unta. Nah, padahal seluas ini. Oke, ini nampak ramai yang makan di sini. Beberapa mobil sedang parkir. Nah, nampak beberapa pengunjung. Sono guys, saya suka kambing. Sepertinya mantap nih teman-teman. Oh, aroma kambingnya sudah tercium ya. Daging kambing yang dimasak. Waduh. Ini salah satu kuliner yang tidak terprediksi buat kami. Mantap. Patut kita coba. Oh, suasananya enak sekali ya, sejuk, udaranya segar karena di sekelilingnya banyak pohon-pohon teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang di daerah Selangor, ini di daerah Selangor, jadi Selangor. Tadi dari Putrajaya dekat saja ya ke sini ya. Kita singgah dulu di daerah Selangor di Universitas Putra Malaysia. Dulunya katanya Universitas Pertanian ya. Universitas Pertanian Malaysia, tapi sekarang diganti menjadi Universitas Putra Malaysia. Ini tempatnya enak sedikit. Oke, kita coba makanannya. Oke. Tempatnya asik. Tempatnya asik. Seperti di outdoor gitu. Jadi maksudnya enak loh ini suasananya. Udara dari luar tuh masuk. Sejuk sih, enak jadi ya. Segar. Oke, kita langsung pesan makanannya. Nah, dari dekat teman-teman, untanya sedang makan rumput ya. Oh, gemuk dia. Seronok di sini guys. Oh, banyak rumput, sekali banyak rumput. Tinggal kan, makan saja dia. Oh, kenyang dong, muntah. Mantap. Tapi sayangnya dia tak ada teman. Kasih satu yang itu cowok apa cewek sih? Happy, nampak happy. Walaupun penat tapi happy. Iyalah, ini, hari ini padat sekali kita keliling-keliling. Tapi happy temen. Sangat happy. Fun sekali hari ini. Langitnya juga cerah banget, alhamdulillah, setelah hujan deras tadi ya. Mantap, alhamdulillah. Ini lucu teman-teman. Untanya dipanggil mau datang, mau dikasih makan. Ini abangnya nih yang biasa ngasih makan pasti. Dipanggil datang dong, dia tadi lagi tiduran loh. Lagi tiduran dipanggil langsung datang loh.
Dik. Sini, Dik. Oke. Mau kasih makan unta. Dipanggil datang. Okay. Bagus. Mina. Ih, gemuk sekali loh. Gemuk asli sekali ya, Bang. Ini makanannya apa, Bang? Apa ini, Bang? Kailan. Oh, kailan. Kailan. Oh, lucu. Ini lucu. Ih, pinternya. Ih, ya Allah, lucu. Masya Allah. Lucu. Ini kayak udah di Arab aja ini ya, guys. Ih, lucu. Malaysia serasa di Arab. Tak apa. Gemuk. Biasanya kan kalau unta kayak gini tuh di kebun binatang gitu, guys. Ini bukan kebun binatang. Ujungnya ya, nanti kasih ya. Nah, ini namanya siapa? Mina. Namanya Mina. Pinter loh, dipanggil langsung bangun loh dia. Dia tahu makanan enak. Kasih nang. Adek ngasih. Ini Mina. Mina. Bagus. Kak, kalau apa namanya? Suara makan kriuk-kriuk apa namanya? ASMR ya. ASMR kriuk-kriuk. Wow. Oh, gemuk sekali loh. Masya Allah ya. Makanannya guys terjamin di sini, dia gemuk banget tuh. Iyalah. Ya. Mina gemuk. Lucunya. Pinter Mina. Mina pinter. Wah. Jadi emang dari kecil, Bang, ya di sini, Bang, ya. Dari lahir gitu dibawa ke sini gitu. Tadi berapa bulan? Setahun. Di sini sudah 7 tahun. 7 tahun sudah. Wow. Itu kalau yang naik tuh naik di situnya loh, Pak. Di belakang punuknya itu loh. Iya, harus ada pelan-pelan apa namanya itu. Yang orang-orang naik. Arab itu naiknya ya kan. Sila kita. Senenglah budak-budak suruh kasih makan gitu. Enggak boleh dibeli masuk ke situ. Ya Allah, selamat itu. Adek, adek seneng ngasih makan, berani lo, Adek. Tata. Enggak apa-apa tau tak. Dia tuh tahu membedakan tangan sama ini sayuran yang harus dia makan. Mina. Wow. Kadang masih takut gitu. Menunya ya, sudah datang. Nah. Ini apa, Kak? Ikan ya? Ini ayam. Ayam. Nah, ini kambingnya, Kak, ya? Itu ayam. Kambing crispy. Kalau yang ini? Kambing crispy. Ini yang ini kambing makannya, Kak, ya? Asli sini, Kak, ya? Asnya. Wah, ini yang mantap ini. Okay, sampai ya. Mantap itu. Kecapnya warnanya hitam sekali. Ini kecap, Kak, ya? Iya, kecap lah pasti. Mantap ini. Mantap. Okay. Oh, kambing bakarnya gimana? Rasanya gimana? Oh, ini kambing bakar. Empuk ya dagingnya ya? Gimana, Kak? Udah nyobain tak? Oh, dagingnya empuk. Kambing muda. Wah, ayamnya asli enak banget ini. Kentang aja ya, yaudah kalau nggak mau disuapin. Tuh kentang tuh ada kentang kakak, kentang kakak. Nah tuh. Oh, nah, ini kentang, ini kentang kakak nggak mau dikasih makanan. Kentang kakak. Kentang kakak. Oh, ayam. Ini kuahnya untuk sambal kan kuah itu, guys. Bumbunya. Saya pasti akan termimpi. Waduh, ini termimpi-mimpi nih, Bang. Pulang ke Indonesia, Bang. Semuanya nggak ada ya. Iya, ini. Gimana ini ya? Gimana ini bumbu? Ini aja nih, pegang. Panas tapi. Bumbu hitam ya, Bang? Mantap nih bumbunya. Disuapin aja deh ya. Disuapin. Ayam. Ini aja tuh. Ada sambal hijaunya di sini tadi, enak banget. Sambal hijaunya pedas sedikit kan? Iya Bang, itu bikin perpaduan rasanya mantap. Gila. Sedap.
Ah, iya. Ada cabang lain bang? Oh, sini aja. Ada. Ada. Ada satu lagi di Bangi. Oh, di Bangi. Masa bawa kambingnya sampai sini, sini guys? Jam 6. Aduh, enak banget asli. Ya, 40 menit lagi. Asli. Ya Allah. Kalau kita sendoknya kecil. Sendok di Indonesia itu kecil. Kalau besar? Tapi di sana kalau kambing tuh mahal kan sih. Centong benar. Sendok yang besar. Biasanya itu sekitar 10 ringgit. 35 ini kambing crispy. Gitu, ada 40. Iya. Mau nyobain kambing crispy. Kambing crispy itu berarti dagingnya aja ya. Ayam. Sedap pasti. Bumbunya macam fried chicken ya bang ya. Tapi daging kambing. Menarik nih idenya. Oke. Okay. Rasanya luarannya fried chicken tapi daging kambing. Daging kambing. Wow bang, tambahin lagi. Jangan, jangan. Oh iya. Wah, tapi bumbunya hitam ini ada tulang-tulang rawannya itu guys, enak banget gede-gede. Udah bang, udah bang. Makanya buat mama kak, gak dimakan pun sayang loh. Oke. Air kosong berapa? Satu aja. Dagingnya lembut. Apa yang? Oh, dagingnya lembut. Ada yang mau nggak coba cak kambingnya enak loh ini sate kayak sate ini. Ada ayam aja. Enggak apa-apa makan ayam banyak banget. Oh, dipotong tipis-tipis. Benar. Dipotong tipis-tipis. Habis mantap. Asli enak. Enak dong. Ayam ya. Nah, dia makannya ayam. Kata habis tak? Gak ngerti mau ngomong apa guys. Saya membayangkan, tengah membayangkan rasa bagaimana dia. Rasa kambing itu. Habis jadinya. Aduh, lama banget ya mereka makan ini. Pulang dari Malaysia tambah tinggi tambah berat. Makannya yakin. Makannya paling banyak tak selama di Malaysia. Itu adeknya pipi udah mulai itu. Pipi udah mulai itu. Gede itu porsinya aja habis. Iya. Mama aja barangnya tadi sama adek. Luar biasa. Pipinya sudah mulai berisi. Papa juga banyak makannya. Papa oke. Timbangan ini berapa di timbangan? Ah, suka Papa gigit. Iya, suka Papa gendut ya, Rin. Oke, apa-apa, yang sehat. Alright guys, udah selesai videonya guys. So, itulah tadi ya guys. Ya Allah. Makan paling enak selama di Malaysia. Iyalah, makan kambing gitu kan. Setiap orang itu punya sensasi masing-masing kepada makanan kambing ya guys ya. Apalagi di sini itu banyak juga istilahnya kambing-kambing seperti itu. Tapi saya penasaran juga guys ya dengan rasanya seperti itu dengan masakan kambing yang ada di Malaysia ini guys. Gila. Keren gak sih? Maksudnya di sana tuh apa ya pemandangannya udah enak gitu kan, terus ada untanya, budak-budak tuh bisa buat ngasih makan dan lain sebagainya, dan disuguhi dengan makanan-makanan yang the best gitu. Wow. Jadi memang di sini tuh rumah kambing gitu guys ya. Oh, a house of kambing. Nah, seperti itu. Jadi pasti di sana enak banget. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like rearrange.